Kalau viral dan terkenal di sosmed, buat sebagian orang menggembirakan ya Besti. Kadang bisa jadi banyak endorsan yang masuk, tapi viral yang satu ini malah bikin ketar-ketir sang pemilik wajah. Gimana enggak coba? Videonya saat mencuri ayam di salah satu rumah warga viral di media sosial. Dalam video CCTV itu awalnya kedua pria yang sedang melintas di lokasi berhenti di depan kos-kosan. Tak lama kemudian, salah satu pria kemudian turun dari motor dan mengambil seekor ayam di pekarangan rumah warga, lalu kabur. Rekaman CCTV pencurian yang diunggah korban di media sosial jadi viral dan membuat nyali pelaku ciut dan merasa malu. Pelaku kemudian mengembalikan ayam curian tadi kepada pemilik ayam sembari meminta maaf. Tuh, dia nonton CCTV. Oh, viral gara-gara nonton dia TV-nya. Viral? Aku kenal katanya. Aduh, kuku aku nih kan. Aku kenal katanya dengan budak ini. Gimana? Itu langsung sudahlah nyo ayam tuh kakek. Aku balik ke Mbak, aku suruh balik ke sini itu. Saat ditemui, korban mengatakan tidak melaporkan aksi pencurian itu ke polisi lantaran ayamnya sudah dikembalikan. Akhirnya sang ayam kembali deh ke pemiliknya, Bestie.